Teman-teman, sedang berada di hutan. Jam sudah pukul 2:30 dan bertiga nih. Melihat sebentar nih, nanti kita akan lanjut perjalanan di gunung sana. Kebun durian, banyak pokok durian sini. Kalau musim buah durian ini, kita dapat ambil bawa pulang jauh. Mau pikul buah durian banyak, pakai jalan hutan. Tak ada jalan kereta dan kaki. Jalan saya sedang bertanding mau jalan kaki buah. Ini cof ke dulu bit-bit. Kamu di jalan ke Marisen mau senang. Jalan segan ini sen. Tuan. Jalan mulai senang. Cok jalan idap ini sen. Paking hai lak it. Tak hai lak itu. Burung-burung jam kompat tang sudah gelap kita. Tak nak ngawat burung ni. Kau melihat tengah tinggi nanti. Nah, kenang. Ini lah, ada sini. Nah, lihat sebentar nih. Jam 4 petang dah. Lap ke hutan. Rondaan petrol. Selip Indon M. Batas Indon. Kalau tak Indon, pergi Indon mungkin setengah jam lah. Setengah jam. Setengah jam dah. Pergi ke Indon, Indonesia sudah. Sebelah sana di Indon. Belum sebenarnya. Tahu untuk kita belum. Ini pun kada turun tu orang dah pahak terus. Ini mau begini sih. Ini pun tak tahu sih. Ini yang kau. Aneh. Mengerti bantah kan mengerti lah, jadi takutnya semunan tu. Nah, yang kita kuat ni. Wah, mengerti. Dah lah semua tahu mengerti kan bukan. Nak dah semua bayar, tapi tidak. Tidaklah. Ini pasti mengerti ya. Ah, takut lah. Kalau mengerti tak, kalau mengerti tak. Tidak, tidak takut. Ah, di bidang ni, dia ni macam ni, kalau lor lor. Tidak menjadi kata-kata. Makan tan. Nak cawat. Ada di bawah.
ngapain gue masak? Di pondok itu ya. Enggak apa? Enggak apa. Enggak apa ya, panggil ini enggak apa. Menangkan tanah. Masan-san. Banyak kasihan. Nah, ini enggak apa buku waktu tadi. Buku waktu ini pondok. Kita ribut lah, kita goreng. Ya, itu juga mau itu kok mandau deh, kok mau oi mut deh. Ku mana? Ku mandau. Ku mandau. Kita bisa marah ngomong gitu, bareng kita. Ku Ini tenaga di sisi kan. Turun ke mandawan. Ini ngapain kapal connect ke sini ke waktu. Nah, ke pokok FPI. Nah, kalau ini teknik tadi dah itu. Ini kapal connect nanti ya, itu sih merebu. Ini dia. Ini barang makan cekik saya. Apakah? Cukup sih. Cek dong. Nyom. Nyom. Gak apa-apa. Beris. Karena aku pungak. Nau. Banyak. Nyom. Coba. Ini jahat ini. Hati jahat ini. Hati nanti aku gak ini. Nanti lebih tidak. Aku suka. Dapat pada rup di dalam nanti memohon yang tak aku buka air kah tetap iya ya nah itu kok lagi ngel aku lagi ya iya angin cekul mati oh iya aku ada tindak lupi simpan os lupu lintang cuma tadi mungkin banyak kedua saya sih mumpur oh bisa mati mandek tuh. Lulan enggak? Enggak tahu binatang apa yang makan lanak ini.
Kas babi hitam. Dan itu ko wala sana na din yati kayo yati ini tan blendera jam 45 yang kita buat camp ke sini buat umum napi kulit mah sudah gelap sudah lautan nih. Nah, pokok kayu besar-besar ini. Tapi gimana ini? Yang plastikin. Iya. Kita tunggu hari petang. Kita makan dulu. Makan malam ke sini. Kita udah bawa bekal. Dari pulang dari rumah tadi jalan pukul 1. Pukul 1 sampai sini pukul 5, dekat pukul 5. Kita banyak berhenti nanti lah tadi lah. Berapa kali berhenti? 3-4 kali. Kita dekat hutan ni tak dapat jalan laju. Tadi ada naik kawasan perbukit. Ada bukit yang curam tadi. Berbatu dari Cina juga. So, memang macam itulah kita jalan ke hutan, kita boleh bising-bising. Aku dah jumpa binatang. Jalan slow-slow aja. Tu mengambil masa ya lama. Ini dah dekat sempadan dan ni. Kita mau seberang sana sudah Indonesia sudah. Kalau malam ni orang main musik
motosikal memang dengar dari sini lah. Ya, tak jauh lagi turun sana memang dekat Endon sudah. Tapi ini masih kawasan sawah lah. Belum dekat sempadan lagi. Mungkin dekat-dekat sudah sempadan. Buat api. Kayu agak basah. Malam tadi ada hujan. Mohon okey lah bang. Harap cuaca malam ni bagus. Malam tadi ada hujan. Malam ni nampaknya cerah lah. Harap dia bagus. Tidak ada hujan. Oh, saya yang layu. Tak sambung. Pas lidik lagi. Betul ni hujung saya. Tapi ni tapi ni. Dia ni hubang. Oh, saya ni. Ada. Harus naik bawa bulu itu ni. Sedap ni beri bercak mati. Tapi kau bangun cepat. Kamu hujung ayo. Ini jauh bang sekarang dah putih. Ya. Chip, macam mana ni? Bagus cuaca ini chip. Bagus. Oh. Cerah ini cuaca. Cerah. Malam tadi sudah hujan lah. Hari ini cerah. Kita tunggu hari gelap. Duduk dekat sini buat tempat rehat ke sini. Tadi itu aduh nanti. Tepas. Oh, tak nangis kenapa. Kami bertiga ini semua aku nak pergi ke sini. Ini kamu? Ini kan kamu kata kan kamera main ayo. Ya pun dengar. Bingung dari saya. Berapa jam ni? Mau tunggu mah. Hari hujan. Buat tema. Masih pada bawa canvas ni. Kalau tak habis lah. Lebur kena hujan. Waktu yang ini kembali itu. Pukul 9 malam sudah ni. Oh, kau jawab enggak, enggak tahu. Macam ini barang. Ini kan. Ini barang, aduh. Susah di hutan ni. Hari hujan, angin kuat. Kita tunggu hujan reda, dia baru jalan. Kemana chip? Banyak sejuk. Dalam kemah ya semalam-malam malam tadi. Anai boleh utai. Sekarang kami balik. Buka pun dah kalah. 6 pagi sudah ni. Cuaca tidak mengizinkan malam tadi. Hujan sepanjang malam. Ada harapan. Sejuk. Macam kita juga ke rumah kalau hujan. Memang dulu dalam rumah je lah. Perjalanan balik
merentas sungai, banyak sungai itu. Sungai Batu. Pagi-pagi ini berendam sana memang macam air sudah sejuk. Tadi sempat kutip sayur paku banyak, sayur paku. Ini jalan kita pergi ambil buah durian dua hari. Jalan yang sama di kebun dusun durian. Kalau musim durian memang banyak orang naik atas ambil buah durian. Sekarang tak ada musim buah, seorang dua saja naik di kebun. Kebun lada. Mata kasih, kan berbon gitu. Ya, ini bing. Kalau kadang mau, kan? Mau. Kalau aku dah cip ni, itu kan? Ini dia kan? Channel lain, buka channel. Jauh, jauh. Sehari baru bersinar jam 3 pulang balik ke rumah dari hutan. Semalam malam ke hutan. Hari hujan, nasib tak bagus. Tak dapat jalan, tidur dalam kemah saja. Kesejukan. Tak sungai lagi, sungai tempat kalau ke kampung mandi ni lubuk beluk. Sekarang mandi ngam nuk air dia. Masih pas hujan malam tadi. Belu. Dan sampai rumah dan tidak jauh lagi. Dari panas berendam ke sini pun ini teman-teman ini sejak ini sejak pukul siang di sini tabak kita meronda malam hari di hutan tapi tak kesempayan kerana hari hujan sepanjang malam tak ada rezeki lah. Semoga lain kali lain hari ada masa lapang lagi tekan ronda lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe Sungai Tabak channel. Kami bertiga ni cewa tambah merana dapat sayur paku bawa balik ke lah.